anything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
show this ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah.
Yes, piro mas regane? Satu ceng mas. Satu. Oke. Ya, anyar. Oke, yes, stil. Sip. Yes. Barang baru. Tapi dicoba dhisik. Iya, dicoba dhisik. Iya. Dua. Terbang, Seri. Ya, ya, ya. Bisa. Wah, yo, suwe mas. Wes sip. Wes sip, wes sip. Oke, selamat siang dengan Bapak siapa iki? Dengan Bapak Slamet. Bapak Slamet, sudah lama Pak menekuni di bidang pandai besi. Alhamdulillah, ya pokok berangkat kerja mulai Jejaka sampai sekarang. Oh, lumayan ya, Pak ya. Oke. Wis. Iki per hari iki paling tidak iki menghasilkan berapa iki, Pak? Bisa dikatakan kalau sendiri, iya, kalau sendiri. Kalau sendiri bisa mencapai 700.000. Enggak, maksudnya berapa biji? Berapa biji? 12 biji. Oh, 12 biji ya. Berbagai macam merek apa yang bisa dibikin itu, Pak? Mari dari arit atau apa aja itu, Pak? Itu ada arit, bedok, pisau, apa yang namanya jonggol, semuanya pokok alat pertanian. Suka dukai, Pak. Suka dukai jadi pandai besi gua apa? Bagi saya itu ya kalau sendirian, istilahnya kayak motong besinya, itu kan harus sendiri. Itu yang bikin agak repot. Agak repot, Pak ya. Ya. Kadang berapa orang ya, Pak, untuk teman kerja? Teman kerja saya itu sebetulnya ada 3. Ada 3. Iya. Tapi kalau nggak hadir gini ya terpaksa saya kerja sendiri. Bisa saja ini Pak, walaupun sendiri ini semuanya bisa dilakukan sendiri ya. Alhamdulillah bisa. Apalagi sekarang saya pakai ini, teman saya. Nah, ada pakai baju oren ini. Iya, Untuk yang sudah jadi ini sebagian besar ada yang pesan atau dijual atau ada yang ngambil ini, Pak? Ini ada yang ngambil, juga ada yang pesan. Oh, gitu. Iya. Karena orang itu kadang pesannya yang besar, ada yang kecil. Gitu. Iya, sesuai pemesanan. Iya. Untuk pasaran ini, setor pasaran gimana aja ini, Pak? Oh, ada. Ada 3 pasaran. Ada di Gondang Legi, ada di Sumber Manjing Kulon, ada di Kepanjen. Kadang ini berapa hari sekali untuk setor di pasaran, Pak? Tiap hari, tiap sore. Oh, tiap hari, tiap sore, Pak? Iya. Habis kerja langsung berangkat, kadang diambil. Berapa setoran itu, Pak? Paling tidak berapa biji itu untuk sekali ke pasar? Kalau kerja sendiri, 12 biji. 12 biji kalau ya, kalau ya. Rekan kerja itu datang semua, mencapai 24 biji. 24 biji? Iya, per hari. Oke Pak Slamet, terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada orang yang pesan ini, tolong dicantumkan alamatnya ini di mana ya? Oke, monggo. Alamatnya tolong diberikan. Ini Desa Ndruju, Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Sumber Manjing Wetan. Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Jawa Timur. Jawa Timur. Nomor telepon itu bisa dilihat di deskripsi. Oke. Okay. Deskripsi. Oke. Oke, terima kasih Pak Slamet. Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Amin.